Nah, apa namanya? Kalau pas Oke, ngelatih ini yoga telat, juga telat. intinya masih masih Apa? masih Ngerekord. bisa angkat tangan. Saya kan ngelatih yoga loh. Oh. Jadi sebenarnya ada kemarin dari Semarang juga pelatih yoga juga. Pelatih yoga juga apa di chiropractic juga. Dari Kudus, dari Kudus. Saya kalau apa namanya? Saya sebenarnya awalnya ikut yoga itu kan karena masalah di apa lambung samaan atau mas apa namanya sulit tidur. Nah sebenarnya semenjak saya ikut yoga itu saya mudah ngantuk, mudah sekali ngantuk, mudah banget ngantuk. Tapi ya itu ngantuknya tidurnya cuma setengah jam saya kebangun. Tidak lelah. Tidak pernah. Bahkan saya tidur itu saya tahu apa yang terjadi itu kayak tahu gitu. Jadi rasanya itu yang saya pikir karena saya kurang tidur ya, jadi saya sering sakit kalau bangun. Kenapa ya? Saya sudah yoga. Yoga itu saya sudah macam-macam pose. Maksudnya pose kan tahu kan ya, maksudnya pose yoga itu udah kayak apa gitu. Saya bisa membenerin apa namanya, maksudnya orang gitu. Kenapa kok saya kok nggak anu ya gitu? Maksudnya nggak apa? Enggak, sebentar. Saya pegang gini kok anu ya? Pak, loh, ini enggak. Maksudnya enggak sengaja. Iya, ya saya bilang tulang ini. Masa Allah? Gimana? Jadi tulang ini mas, tulang ini saya dua. Tadi bisa nongol. Yang satu ini nongol gara-gara beberapa bulan lalu saya mau handstand jatuh ke kiri. Yeah. Sini agak bunyi. Kan saya udah berapa kali bilang kan kenapa kok tulang saya ini nongol? Lo kok rata? Jadi gini guys, ibu ini ibu siapa? Bu Anita ya? Anita. Ibu Anita ini sudah puluhan tahun merasakan frozen shoulders. Jadi enggak bisa angkat ke atas. Ini tadi satu kali penanganan baru setengah proses udah enak. Terus tulang bagian sini depan sini nonjol biasanya sekarang udah enak. Iya. Ya kan udah masuk ini gitu. Masuk ini. Nah. Ini. Padahal nongol banget ini. Nongol banget ya. Terus tadi ibu tangannya di sini juga ada pembekuan juga. Langsung tadi sakit digerakkan gini, sekarang udah enak putar gini. Tuh. Pertama diputar gini. Udah karena yang paling terasa itu kalau diputar gini. Ini nyaman kan sekarang sudah? Iya. Pertama diputar gini. Kalau diputar gini, ini anu apa namanya? Ini gara-garanya apa? Ini sini gara-gara dari sini. Oh, bisa ke situ Mas. Iya, berjalan. Oke, kita bisa buka. Diterapi. Nah, iya. Diterapi di rumah sakit. Cuma disinari, bisa terapi iya, kan iya, surga iya. Iya. Kalau simpulnya tidak dibenerin, ini sama saja. Jadi pusatnya bukan di sini, tapi di sini itu. Gitu. Posisi sebentar ya mas. Monggo. Saya coba. Soalnya ada posisi-posisi yoga yang apa yang saya sulit untuk melakukan gerakan itu. Ini bisa apa? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ini bisa. Loh, tadi nggak bisa bu? Nggak bisa mas. Jadi posisi gerakan ini sudah sekitar 7 bulan saya enggak lakukan. Saya enggak pernah ajarkan lagi karena enggak bisa posisinya cuma tapi nyuruh saya nanti iya. Jangan dulu biar ini benar dulu. Jangan diginikan. Jadi pantangannya enggak boleh ke belakang kayak gini. Oh, iya. Takutnya nanti ini enggak benar. Tadi belum, ya, belum. Tadi kenapa ada suara 3 klok-klok posisinya? Iya, benar. Bunyinya sampai banyak. Posisi tadi gini Bu, nyuruh saya ini agak geser. Jadi kayak tulang ayam tuh loh, Pak. Ada tulang keras, ada tulang muda. Nah, tulang yang keras itu sama tulang muda geser begini. Makanya ibu sakit. Pembekuan frozen shoulders di sini itu makanya tadi saya bener-bener klok klok klok. Jadi posisi tadi kalau ibu perhatikan saya klok klok klok. Iya. Apa sampai 3 kali gitu? Iya. Bunyinya kalau sini cuma sekali. Cuma sekali. Kalah, katanya sini bener posisinya. Nah, yang apa? Yang kanan karena tadi enggak bener, makanya tadi saya benerin dulu. Klok klok klok. Jadi ada kayak 3 kali klok gitu. Iya. Terus apa Mas? Apa namanya? Saya posisi badannya ini merasa pertama saya tahu di foto ibu minggu sebelah nah, itu. Sini nyun sewu kan iya. Belum selesai ibu ya berdiri nyun sewu ya bu izin ya pak di sini tekan sakit kiri di sini lebih sakit ah oh, iya memang yang kanan bermasalah tuh kan nih ya sini sakit ya sakit nah kalau sini nggak apa-apa nih ya kan di sini sakit ya? Yuk, sekarang tiduran dulu sini, monggo. Bu Anita dari Tulungagung, wah
Berarti udah merasakan sakit udah berapa lama, Bu? Udah, kalau yang bahu ini udah puluhan tahun. Bahu puluhan tahun? Iya, bahu puluhan tahun. Kalau yang ini... Pinggul berasa sakit apa? Kalau pinggul miring ini udah hampir setahun. Oke. Hampir setahun, terus kalau tangan hampir setahun juga. Itulah ya. Efeknya. Padahal cuma gara-gara simpul bagian sini kena, bisa sama sini semua kena. Nah ini kenapa sininya? Jadi karena ini bermasalah, menjalar ke sini. Ini menjalar akhirnya kayak panjang sebelah, badan kayak iya, panjang sebelah. Iya. Saya pernah anu juga mas, pernah apa namanya sama adik waktu itu. Yeah. Sebenarnya di Jogja juga sih, yeah. Sama adik diajak gitu kayak apa terapi apa ya. Tapi gerakan gitu. Mm. Terus dia bilang gini, Bu coba lihat ya, adik saya dipanggil. Dek ya, apa Bu coba lihat ini kakinya kakaknya ini. Katanya panjang sebelah. Ibu juga itu. Memang terasa saya kalau berdiri tuh jadi untuk meratakan jadi kayak gini. Kayak miring. Kanan ya? Iya. Ibu sekarang